Nah, sekarang kita masuk pada halaman 26, yaitu task ketiga atau tugas ketiga. Isilah yang masih kosong, selesai lengkapi yang masih kosong di bawah ini dengan melihat pada informasi-informasi dari percakapan di atas. Jadi percakapan-percakapan ini banyak ya. Bisa yang di sini, bisa yang mana gitu ya, di atas juga. Nomor 1 sudah diselesaikan sebagai contoh. Nah, percakapan-percakapannya ada berapa? 5 ya. 5 percakapan. Dan ini sudah kita selesaikan pada video kemarin ya. Yang pada halaman 24-25 itu videonya sudah selesaikan. Sudah kita isi langsung waktu itu. Jadi di sini contoh if clause plus remainder itu kan if you want to pass the exam you have to study harder. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Ya, ini sudah selesai nih. Sudah kita tentukan bahwa ini yang merupakan yang mana itu sebagai reminder ya. Suggestion juga sudah kita selesaikan, kita lihat kemarin itu yang dialog kedua. Nah, itu dia. Ini suggestion. Yang ini adalah general truth ya. Dan ini yang nomor 4. Nah, ini dia. Ini merupakan imperatif. Dan yang di sini so dream itu yang nomor 5 ini. Ya, ini so dream contohnya. Jadi itu menentukan itu. Dan kemarin sudah kita selesaikan. Jadi kita lanjut saja kepada halaman 27. Atau bisa juga kalian misalnya ada contoh-contoh yang lain, kalimat-kalimat yang lain yang bisa kalian dapatkan dari tempat yang lain, atau mungkin guru memberikan tugas yang lain, silakan saja. Nah, kita akan lanjut kepada halaman 27. Kita menulis. Tugas pertama, bekerja dalam kelompok. Bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3-5 teman. Temukan teks yang lainnya yang mungkin bisa kamu cari di internet yang menggunakan ada anak kalimat if di dalam sana. Kemudian identifikasi kalimat anak kalimat if tersebut dalam teks bersama-sama dengan kelompok kamu itu. Temukan bentuknya juga ya, patternnya. Tulis hasilnya di yang bagian kosong di bawah ini. Nah, ini dia. If clause pattern. Nah, jadi kalian bisa mencari di mungkin bisa lewat internet. Kalau internet saya menyarankan cari di Google. Ya, cari di Google. Tulis di Google itu adalah contoh teks bacaan. Nah, contoh teks di Google cari ya. Tulis seperti ini ya, di Google contoh teks bacaan if clause. Ini akan ketemu nih. Sebab saya sudah mencoba, ternyata dapat. Jadi bukan kalimat ya. Kalau menurut teks ini bukan kalimat if clause ya, tetapi teks. Atau mungkin bisa juga kalimat kalau diperbolehkan oleh gurunya, boleh juga. Tetapi saya menyarankan adalah bentuk kalimat dalam misalnya cerpen, atau misalnya apa namanya, karya ilmiah seperti itu. Kalau contoh-contoh kalimat dalam if clause di Google itu banyak, tapi yang kita cari adalah dalam bentuk teks. Sama dengan, atau bisa juga bentuk teks boleh, kalau dalam bentuk kalimat ya. Kalau dalam bentuk kalimat itu banyak, itu contohnya di internet. Tetapi kalau dalam bentuk teks atau cerpen ya, itu sedikit. Nah, cerita pendek yang mengandung if clause itu sangat sedikit. Jadi kalau ingin mencari yang dalam bentuk teks bacaan, nah ini dia. Tapi kalau contoh bentuk dalam kalimat, nah itu banyak, gampang itu. Ya, itu kalian cari di internet, nah diskusikan dengan teman-teman, yang mana sih yang kalimat if clause-nya dan bentuknya yang pattern-nya yang mana. Itu ya. Jadi
tergantung kelasnya nanti masing-masing. Nah, kita masuk pada halaman 27. Ya, 28. 27 selesai. Nah, task kedua, pertukarkan hasil karya kamu itu. Jadinya yang task pertama ini ya. Task pertama ini sudah kita kerjakan, sudah selesai. Nah, task keduanya, karya itu dalam satu kelas itu kan ada beberapa kelompok ya. Misalnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Dan masing tukarkan, pertukarkan. Kelompok 1 untuk memberikan tugas, hasil tugasnya itu yang task 1 itu ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, begitu terus seterusnya. Jadi dipergantikan, ditukarkan. Nah, ini petunjuknya. Tukarkan hasil kerja grup kamu itu atau kelompok kamu itu dengan grup lainnya. Ya, jadi enggak ditukar silang boleh. Periksalah hasil kerjanya itu. Kamu mungkin bisa memberikan beberapa koreksi atau perbaikan dan saran-saran di kertas, di selembar kertas yang lain. Itu jadi kita mengoreksi tugas teman. Seandainya salah atau gimana, itu kita tugas kita semacam itu. Lanjut. Nah, ini tidak bisa kita berikan jawabannya karena memang karena tergantung kelasnya masing-masing ya. Nomor 7, mempraktekkan speaking. Nah, percakapan dengan teman kamu. Nah, ingat kamu mengunjungi sebuah tempat yang menarik beberapa waktu yang lalu. Nah, teman kamu berencana untuk mengunjungi tempat itu juga. Berikan beberapa saran untuk teman kamu itu. Untuk persiapannya, pastikan buatlah sebuah catatan. Nah, lihat ke bawah, contoh yang di bawah ini. Nah, ini dia contohnya. Ini petunjuknya ya. Sekarang kamu siap untuk memberikan tip ya atau saran ke teman kamu itu. Jangan lupa untuk memasukkan juga if clause plus imperatif atau suggestion dalam tips kamu itu. Ingat juga untuk menawarkan bantuan kepada teman itu jika dia butuh informasi yang lebih. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jika kamu mengunjungi Seattle, kamu harus sell to brand baseline. Ini sudah saya terjemahkan juga di teks yang awal ya, sama teks di atas. Six things to do if you visit Seattle. Nah, ini sudah kita terjemahkan. Nah, bagaimana cara mengerjakan yang tugas yang nomor ini? Anggaplah kamu pernah pergi, buat dalam bahasa Indonesianya dulu. Misalnya kamu pergi ke Borobudur misalnya, ya. Nah, kamu sampaikan kepada teman kamu itu, kamu jika perjalanan ke sana harus lewat mana? Misalnya lewat tol apa misalnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu parkirnya di mana yang bagus? Ya, dengan menggunakan if clause ini ya. Jadi kalimatnya seperti ini. Jika kamu ingin pergi ke Borobudur, kamu harus lewat tol apa gitu atau lewat jalan mana. Kemudian kamu itu yang pertama. Contoh di sini kan, sail to Brimbridge Island on a Washington Street Ferry. Yang kedua tempat parkir. Jelaskan tempat parkirnya di mana. Parkirlah di tempat ya, di sebelah kiri atau sebelah kanan itu lebih enak, bagusnya. Nah, kemudian mungkin kamu menyarankan juga jangan mencoret-coret, coret-coret dinding atau apa, dan buang sampah sembarangan, itu tidak boleh, dan duduk di atas stupa itu di Borobudur itu. Nah, kemudian mungkin kamu bisa menyarankan tempat makan yang enak di sana, lokasinya di mana dan segala macamnya. Nah, itu kalian buat dulu dalam bahasa Indonesia. Setelah itu kalian terjemahkan dalam bahasa Inggris. Itu untuk memudahkannya. Jadi
Jangan langsung dibuat dalam bahasa Inggrisnya langsung, kalian akan kewalahan. Tapi buat dalam Indonesia dulu. Apa-apa saja saran-saran yang akan kamu berikan jika kamu ada teman kamu itu untuk akan pergi ke Borobudur. Dan juga ada kalimat ya, if clause, jika kamu ingin ke Borobudur, jika kamu pergi ke sana, kamu harus lewat ini. Jika kamu ingin parkir yang enak, nah kamu harus parkir di tempat ini misalnya. Jika kamu ingin makan yang enak atau bagus, atau makan yang murah, nah makanlah di restoran namanya ini misalnya. Ya. Nah, jika kamu ingin tidak kena denda misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, seperti itu. Itu kalimat if clause dalam bahasa Indonesianya. Nah, kalian terapkan seperti itu setelah selesai. Nah, buatlah dalam bahasa Inggris. Barulah kamu boleh menerjemahkan atau buatlah dalam bahasa Inggrisnya. Itu untuk memudahkan. Nah, kita lanjut kepada reflection lagi. Nah, kalau kalian ada pertanyaan atau segala macamnya, silakan kalian sampaikan kepada di kolom komentar ya, biar kita diskusikan bersama-sama. Nah, reflection. Nah, pada bagian akhir bab ini, tanyalah diri kamu sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui perkembangan pembelajaran kamu. Nah, kalian tanya sendiri diri sendiri ya. Tahukah kamu bagaimana menyampaikan kepada teman kamu tentang mengunjungi sebuah tempat dengan menggunakan anak kalimat if yang diikuti oleh imperatif dan suggestion. Nah, kalau kalian bisa sudah bisa menyelesaikan tugas yang di atas, itu artinya sudah selesai itu ya, sudah bisa. Nah, sudah bisa menyampaikan kepada teman kamu tentang bagaimana cara mengunjungi menggunakan kalimat if clause waktu mengunjungi teman itu. Mengunjungi tempat tersebut. Nomor 2. Apakah kamu tahu bagaimana menulis teks tentang mengunjungi sebuah tempat menggunakan if clause yang diikuti oleh imperatif dan suggestion? Jika jawabannya no atau tidak kepada terhadap pertanyaan-pertanyaan yang di atas, silakan diskusikan kembali dengan teman kamu atau berkonsultasilah dengan guru kamu. Jadi artinya kalau tidak, kamu jawabannya tidak, jawabannya adalah no, artinya kamu belum mengerti dan harus belajar lebih giat, bekerja, berdiskusi atau belajar dengan teman dalam waktu belajar kelompok atau konsultasi kepada guru. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman. Ya, sampai jumpa.